enggak dikasih nomor berapa itu oh, Kayaknya belum di belum tampil. Ya. Yeah. Alhamdulillah wassalatu warahmatullahi salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din ama ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih di pembahasan hadis yang kedua dari al-arba'in fil ahkam karya al-hafidh Abdul Qawi Al-Mungdhiri rahimallahu taala dengan penjelasan dari Syekh Abdul Salam ashwaiir hafizallahu taala wa faqahu <tuh> pembahasan yang ketiga di hadis yang kedua maka dalam hadis ini terdapat perintah dan larangan. Ya, perintah ada pada kalimat, Ida ahadukum jika salah satu kalian bangun dari tidurnya, yaitu tidur di waktu malam, maka Nabi katakan, janganlah dia celupkan tangannya dalam wadah berisi air. sampai kemudian dia basuh tiga kali. Ada perintah untuk membasuh tangan tiga kali. Dan ya kita katakan ya ini dalam madhab hambali ya jibul amalu ya jibul ghuslu dalam madhab hambali wajib membasuh tangan setelah bangun tidur di malam hari itu hukumnya wajib. Kemudian larangan dalam hadis ini falayarmis yadahu janganlah dia celupkan tangannya ke dalam wadah sampai di jangan celupkan tangannya ke dalam wadah berisi air. Jadi hadis ini ada perintah dan larangan dan memang Nabi ada seorang yang diberi jawab Mikailim kalimat yang ringkas syarat makna. Maka sebagaimana kita amalkan perintah dengan kita katakan eh, eh, sehingga dalam madhab Hambali dinyatakan wajib untuk membasuh tangan maka la Buddha tidak boleh tidak juga kita amalkan larangan. Nah apa apa tujuan larangan ini? Al fuqaha yaqulun para ulama fikih yaitu fikih fuqaha Hanabilah mengatakan kami coba mencarinya namun kami tidaklah menjumpai adanya makna dari larangan ini kecuali menghilangkan tahuriyah menghilangkan tohir, tohuriyah dari air tersebut. Demikian yang masyhur dalam fukuhaul hanabila. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang tidur jika sudah bangun dari tidur di malam hari yang ini mem, tidur yang membatalkan wudhu yaitu tidur nyenyak bukan yang sekedar ngantuk. Nabi larang untuk mencelupkan tangan ke dalam air Tujuannya supaya tidak menghilangkan tohiriah air. Dan para ulama Nabilah mencoba cari-cari makna yang lainnya dan tidak menjumpai makna yang lain. Maka tidak boleh tidak kita amalkan isi hadis ini. Maka seandainya isi hadis ini cuma perintah, maka kita akan katakan basuh saja. Namun isi hadis ini perintah dan larangan jangan celupkan tangan ada dua hukum dan untuk larangan kami yaitu Hanabila tidak menjumpai asaran efek yang menjadi dampak dari larangan ini seandainya dilanggar kecuali menghilangkan tohuriyah nah, kalau menghilangkan tohuriyah ini maka ini bagian dari hukum madai -da dan bukan bagian dari hukum taklifi hukum taklifinya adalah Uh, larangan mencelup, kemudian hukum badakinya menghilangkan tahuriyah. Oleh karena itu, maka para akodal fukoha, para ulama fikihana, bila menyimpulkan dari hadis ini, orang yang bangun dari tidur di malam hari dengan tidur yang nyenyak yang membatalkan wudhu, jika ya, mencelupkan ya dahu, tangannya dalam wadah berisi air yang jumlahnya sedikit yaitu yang kurang dari dua kullah maka tindakan ini akan menghilangkan tohuriyah. Apa ini maksud menghilangkan tohuriyah? Menjadikan air di wadah tersebut, di ember tersebut hanya menjadi air tohir. Suci namun tidak mensucikan. Tidak lagi air tohur. Suci dan mensucikan. Nah, dari mana kesimpulan semacam ini Hanabilah mengatakan ikmalan nahi fil hadithi dalam rangka mengamalkan larangan yang ada dalam hadis. Itlaulam Nih, karena seandainya tidak Anda tetapkan hukum wada'i ini yaitu rusaknya berwudu tidak sahnya berwudu kalau menggunakan air ini maka pada saat itu maka berarti engkau jadikan larangan dan perintah sama saja jadinya tidak ada efeknya nanti kalau tidak tidak seperti itu kesimpulannya sehingga ya idzan la buta min ikmalin nahyi sehingga larangan ini tidak boleh tidak harus diamalkan lima nentu satu makna tertentu yaitu menghilangkan tohuriyahnya air hada wal mu'tamad wal mashur inilah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Hanabila dan pendapat yang terkenal di kalangan Hanabila ya, pendapat yang kedua kalau mereka mengatakan ini, ini, Jangan celupkan tangan ke dalam wadah. Mencelupkan tangan di sini menjelaskan inti hak berakhirnya waktu buli. Dan setelah wabak dadalika, setelah itu ada hukum haram. Ada dosa jika mencelupkan tangan. Wabinaan ala dalika berdasarkan penjelasan ini jika ada orang yang bangun dari tidur di malam hari seandainya dia tunda membasuh tangan kedua tangannya satu jam atau dua jam boleh. Ilahin sampai waktu dia memerlukan salah satu dari dua hal. Yaitu dia perlu memasukkan tangan ke dalam wadah. Maka ketika dia punya keperluan itu maka ada kewajiban untuk membasuh. Atau dia punya keperluan untuk berwudu. Maka pada saat itu wajib baginya untuk membasuh tangan sebanyak tiga kali. Ya itu jika demikian waktu wajib itu menjadi terbatas, dayikan terbatas saat ingin mencelupkan tangan atau pada pada saat mau memulai berwudu. Wa qabla dzalika adapun sebelum itu maka wajibnya wajib muasa. Wajib yang longgar sehingga tidak ada kewajiban Anda basuh dua tangan saat bangun. Boleh ditunda ba'da beberapa saat. Jadi wajib itu ada dua macam ya, dilihat dari bisakah diisi aktivitas lain, ada namanya wajib mudoyak, wajib mudoyak itu manakala waktu yang ada tidak bisa dan tidak boleh diisi dengan yang lain, puasa Ramadan di bulan Ramadan itu wajib mudoyak, Tidak boleh puasa nadar di bulan Ramadan puasa sunnah di bulan Ramadan tidak boleh diisi dengan yang lain. Maka wajib mudoyak dalam hal ini adalah ketika mau mencelupkan tangan ke dalam wadah atau ketika mau berwudu, di sini wajib mudoyak untuk membasuh tangan tiga kali. Tapi kalau sekedar bangun tidur, maka wajibnya muasa untuk cuci tangan tiga kali. Idan hada alal kaulil awali alawal al, -al, uh, al, -awal al mashur ini pendapat pertama yang terkenal dan pendapat yang kedua film madhab dalam madhab hanabila tidak menunjukkan uh, menghilangkan tohuriyah cuma jangan menyentuhkan tangan itu adalah roya ini, roya uh, mbak Bolehnya tidak uh, tidak membasuh tangan. Royahnya adalah <tuh> royahnya adalah sampai ada keinginan untuk <tuh> mencelupkan tangan ke dalam wadah. Ketika royah ini tiba eh, maka ada kewajiban untuk membasuh tangan. Jadi tidak ada hubungannya dengan menghilangkan tahuriyah. <tuh> ini riat yang kedua. Atau pendapat kedua dalam mata bahan dan ini pendapat yang dibuat oleh Syekh. Mungkin Syekh di sini adalah seharusnya Taimiyah ilmuwan Taala kemudian masalah makna dan ilah dari uh, ini adalah termasuk masalah yang rumit. Anawi di sebagian kitabnya mungkin kitab Bustanul Arifin menyebutkan kalau mengatakan <tuh> populer di negeri kami ya, ya Nawawi itu di Damaskus kisah ini ada seorang yang tak kalah mendengar hadis ini komentar aku tahu di manakah tanganku bermalah akhirnya falam ayana, orang tersebut yang ngomong seperti itu ketika ingin tidur dia ikat tangannya dengan sarir, dengan dipan yang dia ingin tidur di atasnya. Fala mastai qadha, ini maka karena dia mengejek sunnah dengan mengatakan aku tahu di mana tanganku bermalam, tatkala bangun dia jumpai tangannya itu ada di maudin najasah min badanihi yaitu masuk ke dalam duburnya tangannya masuk ke dalam tubuhnya di tempat najis di badannya pada auratnya Fahad tibian maka ini penjelasan tidaknya seorang itu tidak ia citarik, lancang terhadap hadis Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam. Nah, malilatu uh, fihadal fiadal amri nahyi itu kurang hamzah ya kalau amarnya apa ilah dalam perintah dan larangan ini fuqaha ul madhab fuqaha madhab hanabilah mengatakan ini ta'abudiyah ini ta'abudi ini murni ritual walakin nana akan tapi kami jumpai bahasanya ilah. Bak dan nazar setelah melakukan telaah dan penelitian kami tidak jumpai ilah kecuali satu saja yaitu salbut tohuriyah menghilangkan tohuriyah. Maka seorang muslim dilarang untuk meletakkan tangannya di air dikarenakan hal tersebut menghilangkan tohuriyah. Ini menurut pendapat pertama yang merupakan muqtamad dalam madhab Hanabila. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan tidak menghilangkan tohuriyah, tohuriyah gara-gara mencelupkan tangan ke dalam wadah bersih air dari orang yang bangun dari tidur di waktu malam, maka pendapat kedua mengatakan bahasanya ilah larangan adalah mimba adab. Dalam dalam mereka adab karena setan itu membuat ikatan di tengkuk. Ini dan setan itu berada di lubang hidung. Wa ikunu Dan demikian juga ada di tangan. Maka jika bangun maka diperintahkan untuk istingsar menghirup air masukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya sebanyak tiga kali kemudian membasuh tangan tiga kali dan mengingat Allah Azza wa Jalla agar inhala agar terurai ikatan di tengkuk tersebut bersama wudhu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah kita masuk pada hadis yang ketiga dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu disampaikan kepada beliau oleh orang Yahudi alamakum nabiyukum kullasyai'in hatal khira'ah dalam rangka ngejek dan mengolok. Orang Yahudi mengatakan nabimu mengajarimu segala sesuatu sampai-sampai ada buang hajat. Fakal maka Salman menjawab dengan bangga ajal betul. Lakat nahana sungguh nabi sang, nabi kami melarang kami untuk menghadap kiblat ketika berak dan kencing atau istinjak dengan tangan kanan kemudian yang ketiga istinjak kurang dari tiga batu atau istinjak dengan tai atau dengan tulang diatkan oleh muslim maka ini hadis yang ketiga ini tentu berarti salah cetak itu hadis 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 yang ketiga hadis dari Salman radhiallahu anhu disampaikan kepada Salman kalau nabimu asang nabi saw mengajari segala sesuatu sampai-sampai buang hajat Uh, yang dimaksud khiro'ah adalah al-jisa uh, al at wa duduk dalam rangka untuk uh, takali buang hajat wa dan bersih-bersih. Demikian definisi khiro'ah dari qadiyah. Sehingga yang dimaksud dengan khiro'ah adalah duduk untuk buang hajat. Khiro'ah itu khaknya di kasrah, uh, roknya juga uh, dan roknya di fathah, hamzahnya di fathah. Orang tersebut mengatakan Nabi mengajari segala sesuatu. Kula ini sirah umum. Ini redaksi menekan umum sehingga mencakup segala sesuatu. Salman Radulah Anu mengatakan betul. Alamana mana Sang Nabi mengajarkan segala sesuatu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita segala sesuatu boleh jadi dengan kalimat-kalimat general atau hal-hal uh, yang spesifik yang Nabi sampaikan. Sebagaimana perkataan Abu Dar, Junub bin Janada, Jundub bin Janada, Rasulullah Taala Anhu beliau mengatakan tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia kecuali seekor burung yang terbang dengan dua sayapnya Ya, maka tidaklah Nabi mati dan ada burung yang terbang dengan dua sayapnya kecuali Nabi telah menceritakan kepada kita informasi tentang burung tersebut alimau man alimahu diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan dilupa oleh orang yang lupa tentangnya Abu Hurairah radallahu anhu mengatakan juga aku menghapal dari Nabi Shallallahu alaihi dua wadah maka aku sebarluaskan wadah yang pertama yang berisi Aqidah uh, akidah dan halal haram adapun wadah yang kedua seandainya aku sebarluaskan la, la kuti'a hadal misalnya hari ini akan diputus uh, di sini dimaknai diputus min kathoti karena demikian banyaknya pegel itu leher untuk menyampaikannya itu Versi yang lainnya karena karena ini sekedar info-info tambahan saja bahkan nyebut-nyebut person nama orang putus tuh dan ini ternyata memang betul jadi penguasa di zaman itu nah ini bisa kehilangan leher maka abu rayyadul anhu uh, itu menghafal hafalan yang besar ini luar biasa dan beliau Abu Rairah radhiallahu anhu adalah termasuk sekelintir orang yang mampu menghafal. Dan telah diketahui oleh para spesialis min ahli ilmi nafsi, para psikolog dan eh, ahli istimewa Istimewa itu ilmu sosial berarti sosiolog. Biasa sebagian orang boleh jadi punya kemampuan menghafal yang luar biasa. Ya, sampai sampai mereka uh, spesialis di bidang ini mengatakan tidak hampir-hampir tidak dijumpai di satu zaman kecuali 10 atau 10 sekian person yang mampu menghafal semacam ini. Dan apa boleh jadi Abu Hurairah adalah termasuk itu. Salman mengatakan betul Nabi kami melarang kami untuk menghadap kiblat saat berak atau kencing. Kalimat ini menunjukkan pada kita dua hal. Yang pertama penjelasan tentang e, gambaran duduk untuk buang hajat. Dianjurkan ketika buang hajat untuk duduk. Karena Salman ditanya, apakah apakah Nabi mau mengajarkanmu sampai-sampai khiroah yaitu tata cara duduk. Sehingga bisa disebutkan dianjurkan duduk ketika buang hajat. Dan duduk untuk buang hajat ini dianjurkan sampai-sampai untuk keperluan kencing. Boleh, namun itu khilaful aula kalau kencing sambil berdiri. Kemudian perhatikan mustahab itu. Meninggalkan mustahab itu ada dua macam, bukan satu macam. Yang pertama terkadang meninggalkan mustahab itu hukumnya makruh contohnya meninggalkan uh, mustahab utahiyah itu hukumnya makro. Dan terkadang meninggalkan mustahab itu khilaful aula dan bukan makro. Contohnya meninggalkan sholat duha itu khilaful aula namun tidak makro. Nah, bagaimana cara uh, membedakan dua hal ini makro dan khilaful aula? Maka kami katakan ma -wa itu, ya harusnya pakai vo ya bukan pakai bot apa yang nabi rutinkan maka ini sunnah muakada dan sunnah muakada itu jika ditinggalkan hukumnya makruh ada pun apa yang nabi lakukan Ghaliban umumnya dan meninggalkan juga ahyanan terkadang-kadang maka hukumnya sunnah sehingga karena sunnah uh, boleh ditinggalkan akan tapi khilaful aula karena kita memiliki kaidah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan hal yang makruh sama sekali. Oleh karena itu, e, para ulama fikih punya kaidah yang terkenal sekali, bunyinya al makruhu ya juzu fi'luhu li Sesuatu yang hukumnya makruh itu boleh dilakukan karena ada kebutuhan. Semua masalah yang dinilai kemakruhannya namun terdapat rakyat Nabi melakukannya fa'inna fi'laha maka tidak boleh tidak makanan tersebut itu karena hajat dan kebutuhan. Wakat buina hajatu fikuli Apa ini ya? Uh, <tuh> bayanatil hajat itu kabutan uh, menjelaskan fikuli kuruku bin nabi fitawaf saat tawaf dan semacam itu ada kuruku Tidak ada yang cukup, tidak jelas no kitab dan yang lainnya Dan jika demikian kita mengetahui al jizah ya, duduk ketika buang itu, itu dianjurkan dan duduk yang dianjurkan adalah duduk pada salah satu dari dua kaki yaitu uh, kaki kiri yang ditegakkan telapak kakinya sedang uh, wal jalisan jadi pakai kaki kiri ditegakkan kemudian itu diduduki di telapak kakinya jadi seperti jegang itu duduk yang dianjurkan hmm. untuk buang hajat namun berdasarkan hadis riwayat ibnu majah hadis yang dhaif namun uh, di dianjurkan jadi uh, telapak kaki kiri itu dididirikan. kemudian tumitnya itu diduduki kemudian uh, betis kanan ditegakkan ini ya. <tuh> ya kemudian di antara lebih hadis di antara hal yang didalil pakai hadis ini hadis ini menunjukkan larangan menghadap kiblat. Wa dan nahyu dan larangan ini dimaknai menurut para ulama fikih itu hanabila larangan di tempat terbuka bukan di dalam bangunan. Kenapa? Dalam rangka mengkompromikan hadis-hadis Nabi. Di antaranya ada hadis Salman, hadis Abu Ayub yang melarang menghadap kiblat saat buang air. Yang ini berhadapan, berlawanan dengan hadis Ibn Umar. Ibn Umar mengatakan, aku melihat di atas rumahnya Habsah, aku melihat Nabi SAW buang hajat, menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Fadallana maka menunjukkan pada kita bahasanya kita dilarang untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat di tempat terbuka bukan di dalam bangunan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya fil bunyan, Fiknya itu kurang ini ya, kurang alih kok fil bunyan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal yang haram, tidak pula yang makruh. Sehingga hadis ini mahmul dimaknai menurut mereka pada hukum maka larangan yang larangan yang haram bukan makruh. Kemudian kandungan yang ketiga <tuh> dari potongan hadis ini nahana an kiblat qiblat bi aw baulin kita dilarang untuk menghadap kiblat ketika kencing dan uh, ketika birak ma'an sekaligus maka jika anam roan arada ada seorang yang ingin kencing maka tidak boleh menghadap kiblat tidak boleh membelakanginya akan tapi kalau di Madinah menghadap ke timur atau ke barat dan uh, jika demikian, larangan menghadap kiblat dan belakangnya itu mencakup kencing dan berak dua-duanya. Tidaklah kita katakan boleh membelakangi kiblat untuk kencing, Yang kita katakan haram, maka terlarang menghadap dan membelakangi kiblat ma'an dua-duanya. Dan saudara nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kami istinjak dengan tangan kanan, tidak boleh seorang istinjak dengan tangan kanan. Dan larangan istinjak dengan tangan kanan ini larangan haram. Akan tapi tidak menyebabkan batalnya istinjak. Seandainya ada seorang istinjak dengan tangan kanannya, kami katakan, nakul kami katakan azalan najwa bidalika, dia menghilangkan najwa, najwa di sini artinya kotoran dengan tangan kanan, namun uh, nau wa dia berdosa, karena kita uh, dia berdosa. Demikian juga, kita dilarang istinjak pakai tai, kotoran. Tidak pula istinjak dengan sesuatu yang dimuliakan. Wala yarfau dhalika Dan istinjak itu juga tidaklah hilang kalau menggunakan kotoran atau tai. wa tahirun meskipun tai adalah tai yang suci dari kenajisan karena tai hewan yang halal dimakan. Jadi tidak boleh tidak harus ada isinya yang lain. E, Isinjak dengan tangan kanan itu tetap menghilangkan najis sebabnya kata para ulama karena yang bersentuhan langsung untuk menghilangkan kotoran adalah air dan batu. Dan itu bukan tangan kanan. Bukan dengan tangan. Wa ina nahyu hanyalah larangan berkenaan dengan perantara alat di ye, perantara yang dengannya bagus orang istinja atau istijmar dengannya. Wa amma anda til mustanja bihi, mustanji bihi, namun jika larang itu tentang benda yang pakai untuk istinja maka itu tidak menghilangkan najis. Nah, ada faedah penting fikih yang penting yaitu Nabi SAW melarang istinjak dengan tangan kanan di waktu yang sama Nabi melarang dalam hadis Abu Qutadah menyentuh Kemaluan dengan tangan kanan ini kemudian kompornya gimana maka ini satu permasalahan yang populer berkenaan dengan pertentangan hukum ya mereka mengatakan jika batu kecil Bagaimanakah seorang itu istinjaknya karena boleh jadi dia sentuhkan auratnya dengan tangan kanannya yang megangi batu kecil atau dia 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 pegangi auratnya kemaluan dengan tangan kanannya atau dia pegangi batu dengan tangan kanannya. Di e, pada dua-duanya terlarang. Istinja pakai tangan kanan terlarang, pegang kemaluan dengan tangan kanan terlarang. Terus mana yang harus didahulukan? Dalam masalah ini kaulah ini ada dua pendapat yang pertama dalam mata Hanabila adalah dia menangkan Menyentuh batu dengan tangan kanan, berarti istinjak dengan tangan kanan itu yang dimenangkan. Jadi, zakarnya dipegang dengan tangan kiri, kemudian batunya dipegang pakai tangan kanan. Masih panjang, Ya demikian yang uh, yang kita bahas kesempatan kali ini. Sallallahu ala, ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru uta'ana anil hamdulillahi rabbil alamin Subhanaka Allahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih